Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat Isan. Berjumpa kembali ya bersama admin di sini di channel Asti Update. Di kesempatan siang hari ini tentu saja admin kembali membawa kabar-kabar hangat dan terupdate seputar Alsyar Ahmad dan Kak Tiara Andini tentunya ya. Namun sebelum masuk ke kabar-kabarnya, admin juga tidak bosan-bosannya nih mengingatkan untuk segera pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian semua tidak ketinggalan update-updatean terbaru lainnya dari channel Asti Update nih para sobat Isan. Langsung saja nih ya, mengawali kesempatan siang hari ini kita masuk ke kabar-kabar hangatnya di yang pertama, check it out. Yang pertama ini kita awali dari Instagram dengan nickname Morize. Instagram ini tampaknya kru YouTube atau tim YouTube dari Kak Tiara Andini ya para sahabat Isan, yang di situ menampilkan gambar dengan tulisan Together Forever Tiara Andini and Alsyar Ahmad di situ. Tampaknya foto ini diambil pada saat Kak Titi sedang berkunjung ke Bandung ya. Terlihat di situ mereka berada di kandang Baby Selen dan Baby Selen tampaknya sedang lelap tertidur nih. Tentu saja dong dikelonin dengan kedua orang tuanya nih ya para sahabat Isan. Tidak hanya mengupdate foto ya para sahabat Isan, namun Instagram tersebut juga mengunggah sebuah video tanpa suara nih. Langsung saja. Akibat updatean dari Instagram tersebut, Morize dengan nickname video tanpa suara tersebut yang memperlihatkan Alsyar dan juga Kak Titi yang sedang mengelus-elus Baby Selen. Tampaknya mereka menidurkan Baby Selen yang sudah seharian bermain ya. Karena video tersebut tidak memiliki suaranya, langsung saja nih banyak yang meri-uploadnya dan menjadikannya updatean di Instagram ataupun di TikTok-TikTok dan diberi backsound. Tentu saja backsound dari lagu-lagunya Kak Tiara Andini ya para sahabat Isan. Pengertian sekali nih Instagram Morize ini, langsung memberikan bahan mentah khususnya untuk para editor-editor TikTok ya. Instagram tim Alsyar Sakti Mutiara merepost apa yang diupdate oleh Instagram tersebut dengan caption Together Forever. Selamat sahur pertama buat kalian semua, semoga puasanya lancar ya. Atas apa yang ditulis oleh admin Instagram tim Alsyar Sakti X Mutiara ini, apakah para sahabat Isa sampai siang hari ini masih kuat puasa pertamanya? Tentu dong, insya Allah kuat ya para sahabat Isa. Apalagi bersamaan dengan updatean-updatean admin seputar Alsyar Ahmad dan Kak Tiara Andini ya. Mari kita lihat kolom komentarnya nih para sahabat Isa. Apa saja tanggapan tambahan para fans atas updatean dari Instagram tim Alsyar Sakti X Mutiara? Fans dengan nickname Rian underscore Kulin Instagram tersebut menuliskan, anaknya tidur papanya nempel mulu ke mama, udah sih buruan halalin aja mumpung belum penuh berkah, jadi insya Allah tambah berkah kalau udah halal, amin ya. Kita aminkan dahulu nih komentar yang ditulis oleh Rian underscore Kulin 15 bintang 8138. Gimana nggak kelpek-kelpek, bukan hanya anaknya saja bapaknya apalagi. Nur 92 underscore, hari pertama puasa dikasih beginian ya, semakan 45 dong. Desti underscore Ferdi, dan ada banget lihat mereka berdua bucin. Dan Hurotul 91 masya Allah, cantik and ganteng ciptaanmu ya Allah, satu kata untuk kalian berdua sempurna. Wow masya Allah juga ya apa yang dituliskan oleh Instagram Hurotul 91 ini. Kita bergeser ke kabar nomor 2 ya sahabat Isar. Kali ini ada dari Instagram dengan nickname Buamaroh underscore nih. Di situ tertulis caption, kiri mama Selen, kanan babysitternya Selen Tiara Andini. By the way, alhamdulillah besok sudah mulai puasa nih. Mohon maaf lahir dan batin semuanya ya. Tampaknya Instagram ini adalah salah satu kerabat Kak Titi atau saudara dekatnya yang ada di Jember ya sahabat Isan. Tampaknya foto ini diambil pada saat Kak Titi dan Alsyar sedang pulang kampung ke kediamannya Kak Titi di Jember nih, sesudah konser di Malang beberapa minggu yang lewat ya. Dan tampaknya foto ini diambil di momen tersebut nih pada saat mereka pulang ke Jember. Mama Selen, kanan babysitternya Selen Tiara Andini. Apa ini saudaranya Kak Tiara Andini atau hanya fans ya para sahabat Isa? Tidak dijelaskan secara rinci nih di Instagram ataupun di kolom komentar tersebut. Siapa pemilik akun Instagram ini yang memposting kebersamaan dirinya dengan Kak Tiara Andini? Kita masuk ke kabar nomor 3. Kali ini ada di Instagramnya Korito ID. Di situ menampilkan dua buah gambar yang salah satunya
foto Kak Titi dan juga A. Alsar yang dikeluase menjadi satu ya, dan ditambah dengan caption Tir Andini dan Alsar Ahmad bongkar awal pertemuan mereka di acara TV. Tepatnya Instagram ini mengambil sumber beritanya di uploadan A. Alsar pada saat berkolaborasi dengan Kak Titi ya, dengan mamanya Selene menemani baby Selene dan Chester yang bermain, dan juga pertemuan kedua mereka nih, Chester dan baby Selene. Tepatnya Instagram ini mendapatkan sumber berita pertemuan A. Alsar dan Kak Titi di acara TV. Tentu saja sudah sangat sering kita bahas ya para sahabat Tisat, bahwa Kak Titi dan A. Alsar ini kemungkinan besar dan juga langsung dikonfirmasi oleh mereka berdua pertemuan pertama mereka ini di acara Tonight Show premiere di Net TV ataupun khususnya yang ditayangkan di YouTube ya para sahabat Tisat, Tonight Show premiere. Dan di caption unggahannya juga, penyanyi jebolan Indonesia Idol Etiara Andini dan Alsar Ahmad menceritakan momen pertama kali mereka bertemu di sebuah acara televisi. Gimana menurut kalian guys? Sudah sangat sering ya para sahabat Tisa, sudah beberapa video nih admin coba menjelaskan pertemuan pertama A. Alsar dan Kak Tira Andini di acara Tonight Show premiere yang dipandu oleh host Deddy Mahendra Desta, Angie Storia dan Teh Hesti Purwadinata. Namun keduanya beda segmen ya, A. Alsar bersama dengan Pak Alom membawa Chester dan Kak Tira Andini di segmennya sendiri ya. Namun berdasarkan dengan outfit yang dikenakan oleh para host tersebut, dipastikan mereka datang di waktu yang bersamaan. Namun tag videonya saja di waktu yang berbeda ya para sahabat Tisa. Dan di cuplikan yang ditampilkan di video channel YouTube A. Alsar yang trending kemarin ya, pada saat dia bersama Kak Tira Andini menemani Chester dan baby Selene bermain, di situ juga mereka menjelaskan bahwa mereka belum kenal sama sekali, hanya tahu sama tahu. Kak Tiara Andini tahu A. Alsar dan A. Alsar tahu dengan Kak Tiara Andini. Dan juga momen tersebut pertama kali Kak Tiara Andini bertemu dengan Chester namun belum bermain ya. Spesialnya momen keduanya dia dan Chester langsung bermain nih. Otomatis langsung sudah dapat papanya dong di pertemuan kedua dengan Chester. Tapi sayangnya belum ada keterangan lebih lanjut dan keterangan lebih rinci ya para sahabat Tisat. Semoga saja nih A. Alsar dan Kak Tiara Andini diundang kembali di acara tersebut. Apalagi acara Tonight Show premiere, salah satu acara favorit pribadi admin ya di kanal YouTube. Semoga saja A. Alsar dan Kak Titi diundang kembali di acara tersebut dengan status hubungan baru mereka. Apakah sudah resmi pacaran dan kapan pengumuman tanggal jadiannya? Itu yang sangat kita tunggu-tunggu ya para sahabat Tisat. Kita masuk ke kabar terakhir kali ini, ada di Instagram Fashion Tiara Andini. Instagram yang khusus membahas outfit-outfit ataupun aksesoris yang biasa dikenakan oleh mamanya Selene di situ. Yang sebelah kiri terlihat itu adalah sebuah video TikTok ya yang diunggah oleh akun TikToknya Kak Tiara Andini. Di situ juga tertulis keterangan Tiara Andini wearing oversized printed t-shirt from H&M dengan harga 299.900. Wow, tentu saja masih harga yang lumayan masuk akal dan tidak terlalu mahal ya untuk penyanyi diva sekelas Kak Tiara Andini nih para sahabat Tisat. Ini menunjukkan kesederhanaan dari mamanya Selene. Sekian saja dahulu ya apa yang dapat admin update di kesempatan siang hari ini, dan admin akan segera kembali tentunya dengan kabar-kabar hangat lainnya seputar A. Alsar dan Kak Tiara Andini sambil menemani waktu kalian menunggu buka puasa ya. Admin ucapkan terima kasih, see you the next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.